Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, lebih semangat, Allahu Akbar. Nah, ketemu lagi bersama Ustazah Iin selaku pengampu PJOK. Nah, kali ini Ustazah akan mempraktekkan materi tentang permainan bola besar, yaitu permainan bola basket. Nah, nanti Ustazah akan memberikan contoh materi tentang permainan bola basket. Itu yang pertama, teknik mendribel bola atau memantulkan bola. Yang kedua, teknik melempar bola, melempar dan menangkap bola. Terus yang ketiga, teknik memasukkan bola ke dalam ring basket. Nah, nanti Ustazah akan mempraktekkan bagaimana caranya. Sebelum kita memulai praktek, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian mempraktekkan, kalian harus pemanasan dulu, pemanasan seperti biasa. Nah, kali ini Ustazah akan mempraktekkan teknik mendribel bola atau memantulkan bola. Yang pertama, tekniknya, pandangan lurus ke depan. Kaki dibuka, kasih jarak. Kaki dibuka, kasih jarak seperti ini. Lutut ditepuk. Nah, itu pandangan lurus ke depan. Kalian bisa melakukan latihan seperti ini kurang lebih 1 menit. Setelah kalian menguasai teknik memantulkan bola, pandangan ke depan, jangan melihat ke bola. Usahakan pandangan ke depan, kuasai bola seperti ini. Setelah kalian sudah bisa menguasai, kalian bisa melakukan sambil menggiring bola, sambil berlari. Nah, setelah kalian berlari seperti itu, kalian bisa memberikan variasi seperti zigzag. Berikut contohnya. Permainan bola basket, teknik melempar bola ada 3 macam. Yang pertama, melempar depan dada, cheese pass. Yang kedua, teknik melempar bola dengan cara dipantulkan terlebih dahulu,
yaitu bound pass. Yang ketiga, teknik melempar bola di atas kepala, yaitu overhead. Nah, nanti ustazah akan mempraktekkan tiga macam teknik tersebut. Nah, sekarang ustazah akan mempraktekkan teknik memasukkan bola ke dalam ring basket. Pertama-tama teknik dasarnya yaitu sama kayak mendribel bola. Kaki dibuka secukupnya. Lutut kaki ditekuk sekuat tenaga. Ayunkan tangan. Cara megang bola seperti ini. Nah, pandangan ke ring basket. Lalu diayunkan sekuat tenaga. Nah, sekarang ustazah akan mempraktekkan teknik memasukkan bola dengan cara lay up. Melangkah dua langkah lalu lompat dan memasukkan bola ke ring.
sekian materi dari Ustazah. Tetap jaga kesehatan, rajinlah berolahraga, makan makanan yang bergizi dan sehat. Tetap pakai masker ketika keluar rumah. Dan sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.